ีไหลมายิ้มเดี๋ยวที่ผมแหวนอันนี้คือมาหาแหวนอะไรกันมาหาแหวนที่เราว่ากันคุยตุ๊กเงินร้อยSyederolun, Majelis Adat Aceh Provinsi menggelar pembinaan kampung percontohan adat di Kota Takingon, Kabupaten Aceh Tengah. Kegiatan berlangsung selama dua hari, mulai dari 24 hingga 25 Oktober 2019. Pelatihan ini Syederolun merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan MAA Provinsi di beberapa kabupaten kota di Aceh dengan tujuan mengaktualisasi kembali penguatan aspek-aspek adat pada tingkat kampung. Banyak hal yang didiskusikan dalam pertemuan ini, diantaranya dari aspek peradilan adat, tertib majelis, serta beberapa persoalan lainnya. Diharapkan Syederolun di kemudian hari muncul kampung-kampung yang berminat dalam memperkuat sistem penanganan dan penyelesaian sengketa. Selain itu, juga untuk membangun sistem pangkalan data dalam proses penyelesaian suatu sengketa. Salah satu narasumber, Sanusi M. Syarif, mengatakan kampung yang terlibat dalam pembinaan kampung percontohan adat diharapkan bisa berkembang menjadi laboratorium hidup sebagai tempat berbagi pengalaman tentang penguatan adat. Pada tingkat kampung dengan cara membentuk katakanlah pusat pembelajaran bersama di kampung tertentu. Kita harapkan kampung-kampung yang terlibat dalam pembinaan kampung percontohan adat ini bisa berkembang menjadi semacam laboratorium hidup, tempat berbagi pengalaman sekaligus penguatan adat, katakanlah untuk aspek peradilan adat, untuk aspek pemeliharaan situs adat, termasuk juga tertib majelis dan sebagainya. Dari Takingon, Mahyadi, Serambi On TV. Siang tadi telah dilakukan peserta pelatihan pada kali